pemain naturalisasi yang akan membackup timnas senior di barisan belakang. Iwan Bule lengser, naturalisasi timnas U20 Indonesia tetap jalan. Mohammad Iriawan dipastikan tidak maju dalam persaingan ketua umum PSSI periode tahun 2023 sampai tahun 2027. Meski begitu, perihal naturalisasi untuk timnas U20 Indonesia, Mohammad Iriawan mengisyaratkan tetap berjalan. Karena program tersebut sudah ada yang menangani sendiri. Sejauh ini, sudah terdapat 3 nama-nama yang tengah menjalani proses naturalisasi. Mereka adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struik. Saya rasa tetap naturalisasi untuk timnas U20 Indonesia, ucap pria yang akrab disapa Iwan Bule itu. Program sudah ada yang menangani itu, sambung Iwan Bule, masa jabatan Mohammad Iriawan sebagai Ketua Umum PSSI akan berakhir pada tanggal 16 Februari tahun 2023. Berbarengan dengan pelaksanaan Kongres Luar Biasa, KLB, PSSI. Lebih lanjut, pria kelahiran Jakarta itu berharap nantinya Ketua Umum PSSI yang baru dalam melaksanakan tugas dengan baik. Hingga saat ini, terdapat 5 nama bakal calon Ketua Umum PSSI periode tahun 2023 sampai tahun 2027, mereka adalah Lanyala Mataliti, Erick Thohir, Ari Putra Wicaksono, Doni Setiabudi, dan Fari Jemi Francis, siapapun itu, pasti yang terbaik, kata Iwan Bule, jangan pernah lelah dengan sepak bola, karena sepak bola alat pemersatu bangsa, mau totalitas untuk sepak bola Indonesia, kata mantan Kapolda Jawa Barat itu. Kisah sedih Sain Patinama gabung ke Timnas Indonesia demi wujudkan impian sang mendiang ayah tercinta akan menjadi pembahasan yang menarik. Sain Patinama merupakan pemain berdarah Belanda Indonesia yang kini membela klub Viking FK. Klub yang dibelanya berlaga di Norwegia, bersama Timnas Indonesia, Patinama akan segera debut dalam ajang Piala Asia 2023 karena proses naturalisasinya sudah mencapai tahap akhir. Keputusan Sain Patinama untuk membela Timnas Indonesia tentunya bukan tanpa alasan, sebab ternyata, ada kisah sedih Sain Patinama, bergabung ke Timnas Indonesia demi wujudkan impian sang mendiang ayah tercinta. Melalui akun Instagram pribadi miliknya @s.patinama, pemain berusia 24 tahun ini membagikan kisah mengenai alasannya untuk membela Timnas Indonesia. Dalam unggahan tersebut, Patinama juga menyertakan foto masa lalu ayah dan ibunya saat masih muda. Pemain kelahiran Lelystad, Belanda, ini menjelaskan bahwa beberapa minggu sebelum mengunggah foto tersebut, ia baru saja bertandang ke Jakarta untuk mengurus proses naturalisasi. Selama di Jakarta, ia mengaku seperti merasa di rumahnya sendiri. Minggu lalu, saya akhirnya melakukan perjalanan ke Jakarta untuk menyelesaikan proses naturalisasi. Saya sangat senang dan bangga dengan kunjungan ini, kata Sain Patinama. Secara pribadi perjalanan ini sangat berdampak bagi saya karena saat menginjakan kaki di Jakarta saya merasa seperti berada di rumah, cara saya dibesarkan, tata krama dan makanan misalnya, jelasnya. Patinama juga menjelaskan sedikit kisah mengenai ayahnya, dulu, ayahnya lahir di Semarang, Jawa Tengah, namun saat masih muda sang ayah pindah ke Belanda, meski tinggal di Belanda dan menikahi wanita Belanda, ayah Sain Patinama rupanya memiliki jiwa nasionalisme yang besar. Ayahnya kerap menceritakan tentang keindahan Semarang dan Indonesia, tak hanya itu, Patinama juga mengungkapkan sang ayah memiliki impian untuk kepulang ke Indonesia bersama keluarganya di Belanda. Sayangnya, kini sang ayah telah tiada sebelum mimpinya terwujud. Sebagai tambahan informasi,
Saat Sain Patinama mengunggah kisah dan foto tersebut, sang ayah rupanya telah tiada, ayahnya telah meninggal dunia pada 6 tahun lalu. Impiannya adalah pergi ke Indonesia dengan seluruh keluarga, tetapi sayangnya ayah saya meninggal hampir 6 tahun yang lalu, sungguh menyakitkan. Saya tidak bisa bersamanya dan dia menyaksikan keputusan saya untuk bermain di tim nasional Indonesia, jelasnya. Karena itulah, ia berniat mewujudkan impian sang ayah, caranya, dia bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, saya percaya pada fakta bahwa dia menjaga saya dan dia punya andil besar bagi saya untuk mewujudkan ini, tim nasional akan memiliki arti yang lebih dalam bagi saya. Setiap kali saya mengenakan kaos, saya akan berjuang untuk negara ini dan untuk ayah saya, ujar Sain Patinama. Demikian kisah sedih Sain Patinama, bergabung ke timnas Indonesia demi wujudkan impian sang mendiang ayah tercinta. 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia U20 diprediksi gabung skuad Shin Tae-yong di Piala Asia 2023. Jelang bergulirnya Piala Asia 2023, Shin Tae-yong diprediksi akan mekasukan nama-nama pemain naturalisasi. Usai timnas Indonesia gagal di Piala AFF 2022 kemarin, pelatih kepala skuad Garuda, Shin Tae-yong pun dengan cepat mengevaluasi anak asuhnya. Melansir dari superbol.id, Shin Tae-yong pun diprediksi akan beberapa pemain naturalisasi. Seperti Sandy Walsh, Sain Patinama, dan 3 pemain naturalisasi timnas U20 Indonesia, Justin Hubner, Ivar Jenner dan Rafael Struy. Hal tersebut usai Shin Tae-yong mencoret beberapa pemain dari skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Dalam menatap Piala Asia 2023, ada beberapa nama yang besar kemungkinan akan dicoret oleh Shin Tae-yong. Di posisi back ada 2 pemain yang kemungkinan dicoret oleh pelatih asal Korea Selatan itu, yakni Edo Febriansyah dan Hansamu Yama Pranata. 2 pemain itu dicoret bukan karena performanya buruk, tapi pada Piala Asia 2023 akan ada 2 pemain naturalisasi yang melakukan debutnya. Yakni Sandy Walsh dan Sain Patinama, kehadiran 2 pemain itu melengkapi Jordi Amat dan Elkan Bagot di lini belakang. Pada posisi lini tengah, Ricky Kambuaya kemungkinan juga dicoret. Pasalnya pemain asal Persib Bandung tersebut tidak mampu berbuat banyak di Piala AFF 2022. Posisi Kambuaya bisa digantikan oleh Marcelino Ferdinand yang tampil cukup bagus selama Piala AFF. 2 pemain depan yang kemungkinan dicoret oleh Shin Tae-yong adalah Ilyas Pasojevic dan Muhammad Rafli. Jelang menatap Piala Asia 2023, skuad Garuda pun tampaknya bisa lebih solid dan mentereng. Turnamen sepak bola terbesar di benua Asia tersebut akan digelar di Qatar. Terjadi perubahan jadwal, Piala Asia 2023 baru akan digulir pada Januari tahun 2024. Dan skuad asuhan Shin Tae-yong dipastikan tampil di Piala Asia 2023. Starting 11 timnas Indonesia pun akan lebih mengerikan dibandingkan waktu tampil di Piala AFF 2023 lalu. Bahkan di Piala Asia 2023 nanti, timnas Indonesia setidaknya ada 7 pemain keturunan dan naturalisasi berkualitas, Jordi Amat, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Sain Patinama dan Mark Lok, kemudian Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struik yang diproyeksikan masuk skuad timnas Indonesia U20, jika performanya moncer, bukan tidak mungkin ketiganya masuk skuad timnas Indonesia senior dan dimainkan bersama di Piala Asia 2023.